Yaitu rutin di 2020, tapi terkena dampak pandemi, jadi hampir 1 tahun benar-benar tidak diadakan. Lalu kemarin di 2021 sempat dilakukan 2 kali, dan untuk 2022 ini baru dilakukan kembali di Gedung Nusantara 3, Lobi Nusantara 3 DPR RI. Jadi memang tahun 2021 kemarin saya mendapatkan tugas dan amanah sebagai duta donor darah DPR RI. Tentunya adalah satu hal yang benar-benar menyentuh saya, gitu ya. Beda rasanya dengan duta olahraga atau duta apapun ya yang biasa dicanangkan, tapi satu hal yang dapat menggerakkan hati nurani kita sebagai manusia untuk membantu sesama, buat saya cara ini adalah hal yang paling sederhana, paling murah, tapi kita ikut berkontribusi untuk membantu manusia lain. Ini menjadi duta donor juga, Mi. Ini memang dikarenakan seringkah mendonor atau bagaimana, Mi? Iya, pertama kali ada keinginan dalam diri saya sendiri untuk mendonor. Jadi ini kan hal yang tidak bisa kita paksakan ke orang lain. Jadi memang kalau saya ditugaskan untuk menjadi duta donor darah adalah saya dipercaya untuk bisa menggerakkan orang lain. Mungkin itu hal kecil, tapi buat saya ini hal yang sangat besar artinya untuk saya, karena jiwa sosial itu harus terus kita gelorakan, karena kita tahu bahwa stok darah kita juga di PMI Jakarta juga menyusut karena pandemi kemarin. Jadi kita nggak pernah bayangkan bahwa darah kita ini mungkin bisa membantu saudara kita yang ada di Aceh. Terus teman-teman bisa bayangin setiap hari ada berapa transfusi darah yang dibutuhkan. Ada banyak ratusan ribu kecelakaan di luar sana. Ada ibu-ibu yang sedang meregang kesakitan untuk melahirkan bayinya membutuhkan transfusi darah juga. Ada yang harus cuci darah juga. Jadi sangat-sangat dibutuhkan memang. Hal ini mungkin nggak menjadi satu fokus orang bisa menilai ini adalah bantuan yang real. Secara morality, it's really humanity.
Jadi hal yang sederhana yang sangat berdampak, dan kita membutuhkan sekali darah yang memang kondisinya baik untuk saudara-saudara kita di luar sana yang sedang, tadi saya bilang, perlu transfusi darah, perlu ada kecelakaan di luar sana yang butuh darah. Dampak yang dirasakan untuk diri sendiri ini apa, Bun, dari donor darah yang bisa menginspirasi mungkin? Betul. Jadi mungkin orang khawatir ya, yang namanya darah diambil itu pasti akan dibuat lemas dan lainnya. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Lewat tubuh kita, lewat sumsum tulang belakang, ini akan menghasilkan darah baru sebetulnya. Jadi regenerasi sel, regenerasi darah baru yang akan justru membuat kita akan jauh jadi lebih stimulate kesehatan kita secara baik, ya, lalu mendeteksi kalau ada penyakit secara dini juga lebih kelihatan, ya, lalu apa, efektivitas jantung dan juga kolesterol juga baik. Ya, tadi yang saya bilang di depan juga akan membuat menstimulasi kita jauh jadi lebih awet juga, ya. Dan memang efek-efek lainnya adalah ya dalam 2 minggu darah baru kita akan muncul, regenerasi sel, regenerasi darah baru itu akan timbul. Jadi saya sih mungkin kalau eksplor rasanya bagaimana ya, jadi jauh lebih segar sih. Cuman wajar kalau orang lain mungkin takut, ada indikasi lemas dan lain-lain, tapi sama sekali itu nggak saya temukan. Jadi interval donor darah yang baik itu setelah 12 minggu atau 3 bulan, ya. 3 bulan baru boleh dilakukan lagi. Jadi usia 17 sampai 64 tahun, tapi kalau darahnya bagus dan rajin untuk donor darah, darah untuk usia atas nggak boleh bebas sampai kapan aja, jadi 17 tahun. Lalu ya cukup asupan gizi, makan yang cukup, istirahat cukup, itu aja, simple sih. Kalau ini termasuk yang rutin atau seperti apa? Saya rutin karena sebelum di DPL juga saya dari SMA tuh memang kan sering paskibraka dan lain-lain, jadi kegiatan-kegiatan sosial saya juga sangat banyak. Jadi buat saya gerakan ini terus menjadi satu kedisiplinan. Ini diturunkan juga nggak sih, Mi, ke anak-anak, Mi? Kalau Amora belum. Enggak, ya. Yang besar-besar. Yang besar-besar kayaknya Azriel ya. Tapi mereka pasti akan tergerak juga. Thank you.